Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di area stasiun kereta cepat Tegaluar. Saya akan melihat situasi kondisi area ini dari ketinggian 50 sampai 70 meter di atas permukaan tanah. Area depo ini baru saja kedatangan 3 alat atau mesin canggih, yaitu merupakan bagian dari trainset kereta cepat Jakarta-Bandung, Electric Multiple Unit EMU CR400AF, satu unit bagian kepala dan dua unit bagian gerbong penumpang. Area depo ini merupakan tempat atau lokasi penyimpanan berbagai material yang dipergunakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung, khususnya untuk seksi 4. Namun ada satu material yang digunakan untuk keseluruhan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya berada di area ini, yaitu rel batangan 500 meter. Sahabat, untuk melihat lebih detail situasi kondisi area depo kereta cepat Tegaluar pasca datangnya 3 unit bagian dari transit EMU, silahkan simak videonya sampai tuntas. Thank you.
sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Selasa, 20 September 2022. Melihat situasi kondisi area depo kereta cepat Tegaluar, dari ketinggian 50 sampai 70 meter di atas permukaan tanah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.